الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita pada malam ini menghadiri majlis ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ibtuliya fa sabar wa'u'tiya fashakar wa'zulima faghafar wa'zalama fastaghfar ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun." Rasulullah telah bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang diuji maka dia bersabar, dan diberi maka dia bersyukur, dan dizalimi maka dia memaafkan, dan dizalimi maka dia memohon kemaafan. Merekalah golongan yang bagi mereka itu keselamatan, dan merekalah golongan yang diberikan petunjuk. Ayah-ayah dan ibu-ibu, di dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang empat ciri yang ada pada golongan yang akan yang beroleh bagi mereka ini keselamatan. Ulaika lahumul amnu, mereka akan dapat keselamatan. Al amnu fid dunya, keselamatan di dunia. Wal amnu fil akhirah, dan selamat di akhirat. Dan mereka inilah yang Nabi sebut wahum muhtadun, merekalah golongan yang beroleh petunjuk. Apakah empat ciri golongan yang selamat di dunia dan di akhirat? Yang pertama, kata Nabi, mani betulia fasabar, sesiapa yang diuji maka dia bersabar. Maka untuk selamat di dunia dan di akhirat ini, agama kita mengajar kita supaya bersabar di atas ujian, yakni di atas bala dan musibah yang menimpa ke atas kita di dunia ini. Kerana yang dinamakan sebagai dunia ini, sememangnya gelarannya itu adalah darul bala, tempat ujian. Kalau seseorang menyangka dia diciptakan di dunia ini supaya dia tidak diuji, supaya seluruh hidupnya ini senang dan lenang, supaya dia tak alami walau sedikit kesusahan dan walau sedikit cabaran dalam hidup, maka ternyata tanggapan dan sangkaannya itu silap. Dunia ini sememangnya Allah jadikan ia darul bala, tempat manusia diuji. Dan ujian itu boleh datang dengan pelbagai cara. Ada orang yang diuji dengan penyakit yang berpanjangan.
Ada orang yang diuji dengan kesempitan harta. Ada orang yang diuji dengan kemelut masalah keluarga dan rumah tangga. Dan pelbagai jenis ujian yang boleh menimpa dalam hidup kita. Jadi di dunia ini bukannya kita nak lari daripada ujian. Tetapi untuk berjaya, agama kita kata nak selamat apa, kita kena sabar menghadapi ujian. Mani betulia fa sabar. Dari seawal manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam alaihi salam, manusia yang paling awal diciptakan oleh Allah, sudah ditimpakan dalam hidupnya itu ujian. Bahkan ujian yang menimpa Nabi Adam alaihi salam sangat besar. Kalau kita membayangkan Nabi Adam ini telah hidup selama 130 tahun di dalam syurga, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan bahagia, di dalam kesenangan, namun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Itu ujian yang besar daripada hidup dalam syurga, diturunkan hidup di dunia yang penuh pancaroba, penuh ujian. Ya. Setelah Nabi Adam bertemu dengan Sayyidatina Hawa dan mereka beroleh zuriat yang ramai, ya, Nabi Adam ditimpa dengan ujian kekeluargaan. Ujian pertama diturunkan ke dunia. Sudah di dunia ditimpa pula ujian keluarga. Anaknya yang bernama Qabil itu, dia membunuh adik-beradiknya sendiri, iaitu Habil. Dua-dua ini anak Nabi Adam alaihi salam. Seorang nama Qabil, seorang nama Habil. Dan Sayyidatina Hawa itu setiap kali hamil, dalam satu kehamilan seorang lelaki, seorang perempuan. Dan mengikut syariat Nabi Adam alaihi salam, yang keluar daripada kehamilan yang sama itu adik-beradik lelaki dan perempuan daripada kehamilan yang sama, tak boleh berkahwin antara satu sama lain. Maka yang keluar daripada kehamilan yang sama dengan Qabil ini seorang puteri Nabi Adam yang cantik dan ingin dikahwini oleh anak Nabi Adam daripada kehamilan yang lain. Itu dibolehkan mengikut syariat Nabi Adam alaihi salam. Tapi Qabil tak mahu. Qabil berkenan dengan puteri Nabi Adam yang cantik itu. Dan dia mahukan puteri itu yang daripada kehamilan yang sama dengannya. Dia tak mahu Habil berkahwin dengan puteri Nabi Adam yang cantik itu. Lalu Qabil membunuh Habil. Bayangkan tuan-tuan, diuji dengan seorang anak membunuh daripada adik-beradiknya sendiri. Ini ujian yang besar. Nak menunjukkan para anbiya, mereka ini besar ujiannya. Bersedih Nabi Adam alaihi salam selama satu tahun. Jadi kalau kita hari ini diuji dengan ujian keluarga, adik-beradik bergaduh, itu bukan perkara baru. Zaman Nabi Adam alaihi salam, manusia yang pertama, sudah ada seperti itu ujian kekeluargaan. Malah berlaku pembunuhan secara zalim. Lalu nabi-nabi yang seterusnya juga, jika ditelusuri sirah mereka, penuh dengan ujian. Kita berfikir, mereka ini seafdal-afdal dan sebaik-baik makhluk. Tapi kenapa mereka yang paling besar ujiannya? Maka ada perkara yang kita perlu belajar daripada hakikat ini,
bahawa lebih baik seseorang itu lebih besar ujiannya, dan lebih besar ujian seseorang itu kalau dia sabar lebih besar pahalanya. Maka para anbiya mengajarkan kepada kita, besar mana pun ujian dunia yang menimpa kita, sabar. Nabi Ayyub alaihi salam, dia mempunyai 14 orang anak. Dia mempunyai rumah. Dia ada harta. Juga diuji oleh Allah, rumahnya musnah. Anak-anaknya 14 orang semua meninggal dunia. Dan Nabi Ayyub ditimpakan sakit selama 18 tahun, bukan tempoh yang sekejap. Tetapi baginda bersabar, baginda tidak iktirad membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengujinya dengan pelbagai ujian. Sudahlah rumah musnah, anak-anak mati, ditimpakan sakit selama 18 tahun. Nabi Ayyub mengajarkan kita tentang sabar. Baginda tetap dalam taat kepada Allah, tetap dalam meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah, dan tidak membangkang takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar yang disebut oleh ulama as-sabru fi thalathah, sabar pada tiga perkara. Nak masuk syurga, nak selamat dunia akhirat, kena sabar pada tiga perkara. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam mentaati segala perintah Allah. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, as-sabru alal bala, sabar dalam menghadapi bala ujian. Yakni bila menimpa ujian dunia ke atas kita, kita tidak kata Tuhan zalim. Kita tidak kata aku tolak takdir, kenapa ini berlaku pada aku? Tidak. Kita sabar. Kita kata ana radin bima kataballahu li. Aku redha dengan apa yang Allah telah tulis untuk aku. Aku redha dengan ketentuan Allah. Walaupun hati kita bersedih, walaupun mata kita menangis kehilangan orang yang kita sangat kasih, tetapi kita redha dengan apa yang Allah telah tentukan untuk kita. Kerana kita tahu dunia ini sementara. Jadi orang yang beriman tahu dunia ini bukannya tempat untuk kita kekal, bahkan tempat yang akan kita tinggal. Dan apa-apa ujian yang menimpa orang yang beriman di dunia pun sementara. Tidak lama nanti orang beriman kesemuanya apabila mereka masuk syurga, mereka takkan rasa walau sekelumit kesusahan daripada segala ujian dunia yang menimpa ke atas mereka di atas dunia ini. Jadi sabar sekejap sementara kita masih bernafas dan hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, daripada Naufin Al-Bikali, telah berkata in talaqa rajulun mu'minun wa rajulun kafirun yasidanis samak. Pada suatu hari telah keluar seorang lelaki yang beriman dan seorang lelaki yang kafir menangkap ikan. Faja'ala al-kafiru yulqi shabakatahu wa yadhkuru alihatahu fatamtali'u samaka. Apa yang orang kafir ini buat? Orang kafir ini dia campak jaringnya ke dalam air dan dia menyebut nama yang dia sembah. Maka penuhlah jaringnya itu dengan ikan. Dia dapat hasil tangkapan yang begitu banyak sekali.
ويلقي المؤمن شبكته ويذكر اسم الله تعالى فلا يصطاد شيئا. Adapun orang yang beriman, dia campak jaringnya ke dalam air dan dia sebut nama Allah, tetapi dia tak dapat tangkap walaupun seekor ikan, tak ada hasilnya. Fafa'ala dhalika ila maghribi syams. Berterusanlah dua-dua orang ini melakukan sedemikian sehinggalah matahari terbenam. Thumma innal mu'mina astada samakatan fa akhadhaha bi yadihi fattarabat fa waqa'at fil ma'. Lalu akhirnya orang yang beriman ini dia dapat tangkap seekor ikan. Lalu diambillah ikan itu dengan tangannya. Tetapi ikan itu bergerak-gerak pada tangannya, maka terlepas dari genggamannya dan jatuh balik ikan itu ke dalam air. Faraja'al mu'minu wa laysa ma'ahu syai'. Pulanglah orang yang beriman pada hari tersebut tanpa dia membawa apa-apa hasil. Wa raja'al kafiru wa qad imtala'at safinatu. Adapun yang kafir itu, dia balik sampan dia penuh dengan ikan. Fa'asifa malakul mu'mini wa qal rabbi 'abduka al-mu'minu alladhi yad'uka raja'a wa laysa ma'ahu syai'. Maka orang yang beriman, malaikat yang bersama orang yang beriman merasa kasihan. Lalu malaikat berkata yang mafhumnya, wahai Tuhan, hamba engkau yang beriman, yang berdoa kepada engkau, pulang tanpa membawa apa-apa bersamanya. Dan hamba engkau yang kafir pulang dalam keadaan sampannya itu penuh dengan ikan. فَأَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَسْكَنَ الْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan, menunjukkan kepada malaikat itu tempat yang orang mukmin akan tinggal di dalam syurga. Dan Allah tunjuk kepada malaikat tempat yang orang kafir itu akan tinggal di dalam neraka. Dan Allah berfirman, ma yadurru 'abdil mu'min hadza ma asabahu ba'da an yasira ila hadza. Ya Allah berfirman yang mafhumnya, tidaklah memudaratkan hamba-Ku yang beriman ini apa yang menimpanya setelah dia dapat apa yang di sana nanti. Yakni orang yang beriman, difahami dari ini, orang yang beriman, besar manapun ujian yang menimpanya di dunia, nanti dia masuk dalam syurga, ujian tu tidak memudaratkan dia lagi. Bila dia dapat nikmat dalam syurga, kesenangan dalam syurga, dia takkan rasa susah, takkan rasa sedih daripada ujian yang menimpa ke atasnya ketika di dunia ini. Maka ujian di dunia ini sementara sahaja. Tidak ada ujian di atas dunia ini yang kekal selama-lamanya. Ciri, empat ciri golongan yang beroleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Manibtuliya fasabar. Sesiapa yang diuji maka dia bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa u'tiya fasyakar. Dan diberi maka dia bersyukur. Orang yang selamat, yang beroleh keselamatan di dunia dan di akhirat, ciri mereka mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya diri kita hari ini, adakah kita ini hamba-hamba Allah yang bersyukur? Adakah kita telah bersyukur ke atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita? Tidak wajib ke atas Allah untuk mengurniakan nikmat ke atas kita. Bahkan segala nikmat yang ada pada kita ini itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Laisa wajiban 'ala Allah. Tidak wajib ke atas Allah apa-apa. Allah yang mencipta segala sesuatu.
Allah, nikmat-nikmatnya kita ada ini kurniaan daripada Allah. Tapi apakah kita bersyukur atas nikmat-nikmat ini? Nikmat mata, nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita bersyukur dengan nikmat mata ini? Adakah kita jaga mata kita daripada tengok perkara-perkara yang haram? Kalau mata kita tak jaga daripada tengok perkara yang haram, artinya kita belum bersyukur kepada Allah pada nikmat mata ini. Kalau telinga kita masih lagi dengar perkara yang haram, artinya kita belum bersyukur pada Allah dengan nikmat, pada nikmat telinga kita ini. Dan kalau lidah kita masih lagi sibuk mengucap, bercakap, berkata-kata perkara yang haram, maka kita belum lagi bersyukur kepada Allah di atas nikmat percakapan ini. Awas, melakukan kemaksiatan ini boleh jadi sebab ditarik balik nikmat kita. Kata sebahagian ulama, "Idza kunta fi ni'matin far'aha." Kalau kamu ada nikmat, maka jagalah nikmat itu. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jangan buat maksiat, sesungguhnya maksiat itu menghilangkan kenikmatan. Disebut di dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu an yabtaliyahum faba'atha ilayhim malaka." Rasulullah menceritakan bahawa dulu ada tiga orang lelaki daripada bani Israel. Seorangnya itu Abras. Abras itu orang yang ada masalah kulit, masalah sopak. Sopak. Ha, kulit tak cantik. Kulitnya sopak, ada sopak. Seorang lagi Aqra', tak ada rambut, botak. Dan seorang lagi A'ma, buta. Ha, jadi Nabi cerita dulu ada tiga orang laki-laki daripada Bani Israel. Seorang ada penyakit sopak, seorang lagi botak, tak ada rambut, dan seorang lagi buta. Maka Allah mahu menguji, Allah mahu menguji ketiga-tiga orang ini. Diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka malaikat. Lalu malaikat pun pergilah berjumpa dengan orang yang pertama, lelaki yang pertama yang ada penyakit sopak, masalah kulit. Lalu ditanya kepada lelaki ini, "Ayyu shay'in ahabbu ilaik?" Apakah perkara yang paling engkau suka? Lalu jawab lelaki ini, "Launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadhirani an-nas." Kata lelaki ini mafhumnya, aku suka warna yang elok dan kulit yang elok, dan supaya Allah hilangkan daripada aku perkara yang membuatkan orang jijik kepada aku. Famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasana. Lalu malaikat pun menyapu atas orang ini, maka diberikan orang ini warna yang elok, dihilangkan penyakit sopaknya, kulitnya cantik, warnanya elok. Dan dikatakan kepada lelaki ini, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu suka? Lalu jawab lelaki ini, al ibil awil aw qala al baqar. Di sini perawi yang meriwayatkan kisah dia ragu-ragu sama ada lelaki ini kata unta atau dia kata lembu. Salah satu dari dua itulah. Lalu dikurniakan fa utiya naqatan usyara, lalu dikurniakan unta. Adik-adikku sayang, jangan bersembang di dalam kuliah. Tak ustaz rotan nanti, faham? Okey. Ha, jangan sembang. Ustaz boleh dengar suara kamu. Ya. Jangan sembang. Faham? Ada faham? Baik. Okey.
Maka diberikan unta kepada lelaki ini. Faqala barakallahu laka fiha. Maka ya, diberikan unta. Jadi dihilangkan penyakit sofaknya dan diberikan unta kepada lelaki ini. Lalu malaikat bertemu lelaki yang kedua, yang botak. Lalu ditanya soalan yang sama, apa perkara yang paling kamu suka? Maka jawab lelaki itu, rambut yang elok, sya'run hasan. Lalu diusap oleh malaikat, maka diberikanlah, dikurniakan kepada lelaki itu rambut yang elok. Dan ditanya kepada lelaki itu, apakah harta yang paling kamu suka? Maka jawab lelaki itu, al-baqar, lembu. Maka diberikanlah lembu yang bunting kepada lelaki itu. Lalu malaikat bertemu lelaki yang ketiga dan ditanya soalan yang sama. Maka kata, bila ditanya, apakah perkara yang paling kamu suka? Jawab lelaki yang ketiga itu, an yaruddallahu ilayya basari fa ubsirun nas, supaya Allah memulangkan penglihatanku maka aku dapat melihat manusia-manusia. Maka diusap oleh malaikat dan dikembalikanlah penglihatan lelaki itu. Dan ditanya, apakah harta yang paling kau suka? Jawab lelaki itu, al-ghanam, kambing. Dan dikurniakan kepada lelaki itu ghanam. Maka ketiga-tiga lelaki Bani Israel ini diberikan apa yang mereka mahu, dihilangkan masalah mereka, dan binatang yang mereka dapat itu beranak pinak, berhasil daripada binatang itu. Maka seorang lelaki itu, dia ada banyak unta, satu lembah unta, dan seorang lagi ada satu lembah lembu, dan seorang lagi ada satu lembah kambing. Maka setelah itu malaikat bertemu sekali lagi dengan ketiga-tiga lelaki tersebut, dan pada kali itu malaikat menyerupai rupa mereka yang dahulu. Maka kata malaikat kepada lelaki yang pertama, rajulun miskinun qad inqata'at biyal hibalu fi safari fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bika as'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran ataballagu bihi fi safari. Kata malaikat yang mafhumnya lelaki yang miskin, sesungguhnya telah terputus bekalanku pada permusafiranku, maka aku tidak ada bekalan pada hari, kemampuan pada hari ini, perbelanjaan pada hari ini. Aku minta tolong kepada engkau, tolonglah aku, bagilah aku seekor keledai untuk menjadi bekal bagi permusafiranku pada hari permusafiranku ini. Lelaki yang pertama itu menjawab dengan sombong. Kata lelaki itu, al-huququ kathirah, hak-hak itu banyak. Ini seolah-olah lelaki itu berkata, aku ada banyak lagi hak-hak lain yang nak ditunaikan. Lalu malaikat berkata kepada lelaki itu, ka'anni a'rifuka, seolah-olah seperti aku ini mengenal kamu. Alam takun abras yaqdharukan nas faqiran fa'ataka Allah, bukankah kamu ni dulu ada penyakit sopak, manusia jijik pada kamu, kamu ni dulu fakir, kemudian Allah bagi nikmat kepada kamu. Lalu lelaki itu jawab lagi dengan sombong, innama warithu hadzal mal kabiran an kabirin. Kata lelaki itu mafhumnya, harta ini aku warisi. Harta ini aku warisi. Faqala, lalu malaikat berkata, in kunta kadhiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Kalau engkau berdusta, maka moga Allah menjadikan engkau kepada seperti keadaan engkau dahulu. Lalu malaikat bertemu dengan lelaki kedua, dan lelaki kedua pun memberi jawapan yang sama. Jawapan, menjawab dengan jawapan yang sombong, tidak mahu menghulurkan bantuan.
Maka malaikat pun mengucapkan ucapan yang sama. Kata malaikat, kalau engkau berdusta, maka semoga Allah menjadikan engkau kepada keadaan engkau yang sebelum ini. Lalu malaikat bertemu orang yang ketiga yang dahulunya buta, kemudian dikurniakan penglihatan semula oleh Allah. Dan malaikat meminta bantuan daripada orang yang ketiga ini. Orang yang ketiga memberikan jawapan yang berbeza. Kata lelaki yang ketiga ini, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Sesungguhnya aku ini dahulunya buta, Allah telah mengembalikan penglihatan aku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Engkau ambillah apa yang engkau mahu, tinggalkanlah apa yang engkau mahu. Betapa pemurahnya lelaki yang ketiga ini, yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupakan diri, tidak sombong dengan makhluk yang lain. Lalu malaikat berkata kepada lelaki ini, amsik malak fa innama betulitum. Simpanlah harta kamu, sesungguhnya kalian ini diuji. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Sesungguhnya Allah meredai kamu dan Allah tidak meredai dua orang sahabat kamu itu. Maka ingat tuan-tuan, nikmat-nikmat, harta-harta yang ada dengan kita ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekelip mata sahaja Allah boleh menghilangkan nikmat yang ada pada kita. Maka jangan sesekali kita menderhakai Allah, jangan kita sombong dengan makhluk yang lain, dan jangan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga bagi golongan yang beroleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa zulima faghafar. Apabila dan dia dizalimi, maka dia memaafkan. Kalau orang menzalimi kita, Islam mengajarkan kepada kita untuk memaafkan orang itu. Orang yang memaafkan itu adalah orang yang berjiwa besar. Terkadang bukan ringan yang kita rasakan untuk memaafkan orang yang menzalimi kita. Bahkan guru saya yang mensyarahkan hadis ini, hadis man ibtuliya fa sabar wa u'tiya fa syakar wa zulima fa ghafar wa zalama fa staghfar ini, ada orang tanya kepada dia yang mafhumnya, apa hukum kalau saya tak maafkan orang yang menzalimi saya? Sebab sebahagian orang mungkin rasa sangat sakit hati, sangat menderita kerana orang telah menzalimi dia. Jadi mungkin dia tak nak maafkan orang yang dah menzalimi dia. Apa hukum kalau kita tak maafkan orang yang menzalimi kita? Guru saya kata, dari sudut hukumnya tidak wajib untuk kita memaafkan orang yang menzalimi kita. Maknanya apa? Kalau orang menzalimi kita, kita tak maafkan, kita tak berdosa. Yang buat salah orang itu. Tetapi yang afdal adalah kita memaafkan orang yang menzalimi kita. Dan siapa yang memaafkan itu kerana Allah, maka dia dapat pahala di hari akhirat nanti. Maka siapa yang mahu keuntungan di akhirat, maafkanlah orang yang telah menzalimi anda. Kerana sama ada anda maafkan ataupun tidak, orang itu tetap telah menyakiti anda. Orang itu tetap telah menzalimi anda. Tidak ada apa yang anda boleh buat untuk mengubah hakikat orang tu sudah pun menzalimi anda. Adapun kalau anda memilih untuk berbesar jiwa memaafkan orang yang menzalimi anda, andalah orang yang beruntung di hari akhirat. Dan anda mempunyai ciri yang disebut daripada empat ciri golongan yang beroleh keselamatan di dunia dan di akhirat, iaitu apabila dizalimi memaafkan. Dan yang terakhir, yang keempat, wa zalama fa ghafar. Ciri yang keempat bagi golongan yang beroleh keselamatan di dunia dan di akhirat, apabila kalau dia menzalimi orang lain, dia memohon kemaafan. Terkadang kita mungkin ingat yang orang zalimi kita, tapi mungkin kita lupa kita juga pernah menzalimi orang lain. Dan jangan lupa bahawa doa orang yang dizalimi itu mustajab.
Mungkin ada perkara dalam kehidupan kita hari ini yang tak best, yang tak kena. Mungkin itu disebabkan doa orang yang pernah kita zalimi dahulu. Jadi siapa yang pernah menzalimi orang lain, mohonlah kemaafan dari orang itu dan pintalah agar keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah di antara ciri golongan yang beroleh keselamatan di dunia dan di akhirat, wa zalama fastaghfar, dan dia menzalimi dan dia memohon kemaafan. Memohon kemaafan dari orang yang telah dia zalimi dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Moga kita dapat ada dalam hidup kita empat ciri ini. Yang pertama, kalau diuji bersabar. Yang kedua, kalau diberi bersyukur. Yang ketiga, kalau yang pertama kita bersabar atas ujian, yang kedua mensyukuri nikmat yang diberikan, yang ketiga kalau kita dizalimi kita memohon kemaafan, dan kalau kita dizalimi kita memaafkan, dan yang keempat kalau kita pernah menzalimi orang lain kita memohon kemaafan dari orang itu dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kullal khair. Sampai situ sahaja kita tahlil 3 kali dan selawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.